Ini teman-teman letak shelter conan. Jika ada masalah yang perlu diselesaikan, naik saja ke lantai 8, nanti bertemu dengan Ibu Rus Sri di sini. Ini ada teman kita yang sedang konsultasi, Mas Dika dari Sragen. Pokoknya ada gedung yang tinggi ini yang baru dibangun ini. Kemarin saya ke sini belum ada lantainya. Lihat saja. Dan inilah kondisi terkini turunnya salju di Korea Selatan, tepatnya di kota Chonan, Chungcheongnam-do. Agak deras sih teman-teman, tapi juga diimbangi dengan suhu yang panas, jadi saljunya ketika jatuh ke tanah itu langsung mencair seperti ini. Yang jatuh dari atas langit, butiran-butiran salju yang lembut. Lihat, gak diserang. Ini sebenarnya cukup lebat, tapi karena di kamera HP jadi nggak begitu terlihat, nggak begitu jelas, karena begitu jatuh ke tanah langsung mencair. Dari sana serangannya begitu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di Warung Rinsa, tepatnya WI Melati di Kota Chonan. Kita bisa lihat dalamnya. Wow, bersih dan indah ya teman-teman. Bisa mengobati rasa kangen kita di negara kita, yaitu ini. Bisa mendengarkan lagu-lagu, ada semacam anak pelik khas Indonesia. Teman-teman cukup puas bisa untuk kegiatan yang ada di sini. Dan ibu yang punya warung ini baik hati, dia suka bercanda juga sama orang. Dan di sini free wifi, ini juga dasar nasional. Ini teman-teman, logo Garuda Indonesia. Nah, ini bakso saya sudah tatang di Warung Melati Chonan, Chungcheongnam-do. Tongseng, tong sama seng. Ini es kelapa. Di Korea nggak ada kelapa. Dan itu si ibu yang punya warung, orang Padang, gak peteng. Saya ditemani teman saya, Mas Dika. Padang, dan gak semaput. Buat para TKW kalau sedang mencari TKI Korea, ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Gak kan? I uangnya gak nakal. Dewi. Ini tempatnya enak banget buat ngobrol-ngobrol.
Free wifi. Oh, pasportnya itu. Buat acara-acara juga bisa, enak banget. Itu si ibunya.